Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah subuh, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah menyampaikan kita pada awal pertengahan bulan Dzulqa'dah, 13 Dzulqa'dah 1443 Hijrah. Bukan Dzulqa'dah ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah. Tapi Dzulqa'dah. 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 Benar. Dzulqa'dah benar, tapi yang dimaksud dalam penanggalan bulan ini atau penamaan bulan ke-11 ini itu yang lebih tepat Dzulqa'dah. Kalau Dzulqa'dah artinya sekali duduk, jadi kalau saya berdiri kemudian saya duduk dan saya bangkit atau bangun kembali, itu disebutnya dengan Qa'dah, isim marrah, sesuatu yang berlangsung sekali cepat. Tapi kalau formulasinya menggunakan fi'lah, qi'dah, jilsah, itu artinya hai'ah, cenderung lebih santai. Dzulqa'dah adalah bulan orang duduk-duduk santai, memberikan kepada kita informasi bahwa sejak zaman jahiliyah dulu di bulan Syawal itu penduduk Mekah mengalami peningkatan. Yang biasanya orang-orang Mekah itu merantau, berdagang. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman. Kadang berlangsung di musim dingin, kadang-kadang di musim panas. Dan itu diabadikan di surah Quraisy, di ilafi Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf faly'budu rabb hadzal alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi biasa kiaman dia berdagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sejak usia dini sudah diajak oleh pamannya untuk merantau. Kemudian juga ke wilayah Syam, melewati kalau sekarang Yordania, Lebanon, Palestina sampai ke Syria, itu Syam. Nah, di bulan-bulan Syawal itu sudah mulai yang biasa dikunjungi mulai berdatangan ke Mekah untuk berkumpul di puncak haji. Jadi ada yang datang berhaji, ada yang berniat berniaga di musim haji. Itu sudah kebiasaan di zaman jahiliyah. Karena itu nanti ada respon dari Al-Quran dengan turunnya surah kedua Al-Baqarah di ayat 198. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Nah, sebelum ayat itu diturunkan, ayat sebelumnya mengatakan laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan mir rabbikum.
tidak berdosa kalau ada orang yang ingin datang ke Mekah itu niatnya untuk dagang di musim haji, cuma tidak mendapatkan pahala haji. Innamal a'malu binniyah. Jadi orang yang berhaji dapat bagian hajinya, orang yang berdagang dapat hasil dari dagangannya. Nah, itu sudah kebiasaan masyarakat dulu, yang dagang dagang, yang berhaji berhaji. Sampai sekarang itu berlaku. Ya, jadi sejak bulan Syawal itu sudah mulai berdatangan. Karena itu bulannya disebut dengan Syawal, bulan peningkatan. Kenapa disebut meningkat? Karena jumlah penduduk Mekah pada masa itu meningkat bersamaan dengan datangnya orang-orang untuk berhaji atau berdagang. Dan sampai sekarang kebiasaan itu berlaku. Kalau ada jemaah haji kita akan berangkat, itu mulai pemberangkatan di bulan Syawal. Ya, supaya tidak mengalami kepadatan-kepadatan yang menyulitkan kemudian untuk mendapatkan akses persiapan sebelum puncak haji. Jadi jemaah kita pun itu awal pemberangkatannya pasti Syawal. Minimal kloter-kloter petugas. Ya, kita doakan insya Allah lancar, berkah, dan dimudahkan baik petugasnya ataupun juga jemaahnya semuanya insya Allah. Ya. Yang belum berangkat insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran untuk berangkat. Ya. Tidak cukup dengan amin, nabung, siap-siap. Siapkan waktunya. Nah, nanti kalau sudah tiba di sana, yang biasa mengunjungi merantau sekarang dikunjungi. Yang biasa ke Yaman, orang Yaman datang. Yang biasa ke Syam, orang Syam datang. Karena yang dikunjungi datang berkunjung, maka yang biasa mengunjungi sekarang duduk-duduk santai menerima orang datang. Itu bulan ke-11. Maka disebutlah bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk santai menerima orang datang. Puncaknya adalah bulan ke-12. Untuk menunaikan ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah, bulan di masa itu ditunaikannya ibadah haji. Jadi persiapan dari sejak bulan ke-10, 10, 11, 12, 3 bulan itu jama', 3 itu jama', tapi jama'nya qillah. Qillah itu artinya jama' yang masih bisa dihitung, kisaran 3, 4, 5 itu qillah. Kalau melebihi dari 9, misalnya 10, 11, 12 itu disebut kasrah. Nah, syahrun itu satu bulan. Jamaknya ada dua. Ashhur jamak qillahnya kisaran 3. Kemudian syuhurun jamak kasrahnya 9, 10, 11, 12 itu syuhur. Karena itu ketika Allah membuka waktu mula persiapan haji itu menggunakan kata ashhur. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan persiapan menuju puncak haji itu, atau kalau ingin ditafsirkan diartikan sesuai dengan kata yang melekat, puncak haji itu disiapkan sejak bulan-bulan tertentu. Kalimatnya menggunakan ashhur, menunjuk pada kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu dan kini, dimulai dari bulan Syawal. Wah, jadi hajinya tetap Dzulhijjah. Wukufnya tetap tanggal 9. Tempatnya di mana? Di Arafah. Persiapannya sejak apa? Syawal. Jadi cara membaca dan mengartikan ayat itu, awas, yang dimaksud persiapan puncak haji dimulai dari bulan-bulan yang telah diketahui, maklumat. Orang dulu sudah viral, tahu dari Syawal itu sudah persiapan. Jelas ya? Tapi kalau kita ingin jama'kan menjadi bentuk jama'nya kasrah 12 misalnya, maka berubah katanya dari ashhur menjadi syuhur. Karena itu ketika Allah memberikan informasi kepada kita yang tegas bahwa setahun ada 12 bulan. Nah, kalau 12 itu lewat dari 3 tidak? Lewat. Lewat dari 9 tidak? Lewat. Karena itu kata yang cocok secara bahasa bukan ashhur tapi syuhur. Maka di Quran surah ke-9 At-Taubah
Di ayat yang ke-36 itu Allah menyampaikan inna iddatasyuhuri, bukan asyhur. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Jumlah bilangan bulan dalam setahun yang telah Allah tetapkan sejak mencipta langit dan bumi itu setahun ada 12 bulan. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menerangkan secara detil bahwa setahun 12 bulan itu Al-Qur'an. Ya, itu Al-Qur'an. Nah, dalam setahun ini, 12 bulan ini ada juga 4 bulan yang spesial. Jadi setiap bulan itu, hadirin sekalian, itu punya fadilahnya sendiri. Punya keutamaannya sendiri. Beberapa waktu yang lalu kita melewati Ramadan ya. Ramadan itu punya keutamaannya sendiri. Bulan di dalamnya ditunaikan apa? Ibadah siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Bulan di dalamnya peristiwa turunnya Al-Qur'an. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan di dalamnya ada semalam saja namanya malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu keistimewaan Ramadan. Selain Ramadan, ada juga 4 bulan lain yang istimewa. Awas hati-hati. Karena ini yang 4 ini kekinian harus sering kita viralkan. Sekarang kan musim viral ya. Setelah viral di komen, like and share. Ini penting diviralkan khususnya bagi setiap muslim yang beriman karena hukumnya mengikat. Jadi setiap muslim kalau sudah masuk 4 bulan ini diikat dengan hukum yang melekat di bulan itu, dan ini yang membuat ketentuan Allah. Kita muslim bukan? Halo? Muslim bukan? Mukmin bukan? Nah, berarti ayat ini hukumnya berlaku untuk kita. Ya, sepanjang kita beriman, hukum berlaku untuk kita. Sepanjang kita berislam, hukum berlaku untuk kita. Karena itu seringkali dalam Al-Qur'an ketika spesifik menunjuk hukum untuk orang beriman, kalimatnya dibuka dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang belum beriman tidak hai. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk puasa. Kembali ke At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 dikenal dengan bulan hurum. Hurum itu akarnya sama dengan kata hurma. Akarnya sama dengan kata haram. Seakar semuanya. Apa yang dimaksud bulan hurum itu? Yaitu bulan yang di dalamnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan evaluasi diri. Untuk meningkatkan introspeksi diri. Diminta berlatih kita di 4 bulan ini. Dan sebelumnya kita telah melewati Ramadan, kematangan selama 1 bulan, kematangan ibadah. Tinggal dikonfirmasikan itu nanti, dilatih di 4 bulan itu. Kalau ini bisa kita jaga dan bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan dibimbing berhasil menjadi insan yang paripurna, yang terbiasa menjaga diri dari maksiat dan meningkatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan bulan yang mensupport kita meningkatkan taat, 4 bulan ini bulan yang melatih kita untuk menjaga diri dari maksiat. 1 tambah 4 berapa? 5. 4 bulan ini dikenal dengan bulan hurum. Minha arba'atun hurum. Rumus dari nabinya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 4 bulan hurum ini thalatha mutawaliyan. 3 bulannya posisinya berurutan. Yaitu bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan ke-12
Dzulhijjah, bulan yang pertama Al-Muharram. Baru yang keempat bulan ketujuh, namanya bulan Rajab. Wa Rajabun mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudhar, bulan ketujuh antara Jumada dan Sya'ban. Kalau ada kita di satu di antara empat bulan ini, maka hukum bulan itu melekat untuk kita semua. Nah, sekarang kita ada di bulan yang ke-11. Dan nanti akan berlanjut selama 3 bulan ini. Nanti di pertengahan dari 3 ini, 11, 12, bulan 1. Yang paling puncak nanti mendekati puncak latihannya itu, ya, sebelum akan berakhir, jadi ada pembuka, pertengahan, nanti sebelum berakhir, dan akan menyampaikan ke bulan yang ke-7 lagi sebagai pondasinya. Nanti puncak-puncaknya berlangsung 10 hari itu, di bulan Dzulhijjah itu. Nah, latihan dasarnya dimulai dari sekarang. Jadi kalau sudah masuk bulan ke-11 dan sekarang sudah mau masuk pertengahannya 13. Maka fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai ada insan beriman, orang Islam berbuat zalim di bulan-bulan itu. Karena itu komennya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, terjemahul Quran, yang dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, yang mendapatkan gelar sang penerjemah Al-Qur'an, sang penafsir Al-Qur'an. Apa komentar beliau? Jika ada insan beriman sengaja berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini, maka berpotensi mendapatkan dosa 2 kali lipat dibandingkan bulan biasa. Sebaliknya, lawan dari maksiat itu taat. Lawan dari maksiat, taat. Kalau ada orang mengerjakan ketaatan pun, itu pahalanya potensi mendapatkan 2 kali lipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti memahami selain Ramadan pun ada yang istimewa. Nah, bulan ini jangan sampai luput, karena kalau sudah lewat dari kita, nunggunya 1 tahun lagi. Belum tentu dapat, kalau memang hidup sampai 1 tahun itu. Karena itu syukuri ketika bulan itu tiba, maka rumusnya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Anfus, jamak qillah dari kata nafas. Jamak kasrahnya nufus. Apa itu nafas? Nafas itu secara singkat. Keadaan terdalam di jiwa kita yang memiliki 2 cabang. Satu potensi baik yang dilatih saat Ramadan, namanya jiwa takwa. Yang kedua lawannya fujur, yang sering disebut dengan nafsu. Nah, latihannya itu 4 bulan ini. Dari mana taunya Ustadz 2 hal ini? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi dalam diri kita ini ada 2 kecenderungan. Kalau kita bisa melatih itu, maka jadilah kita insan kamil. Insan kamil itu bukan nama orang, Pak Insan Kamil, bukan. Ya. Insan kamil itu, insan manusia, insan itu disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Masih ingat 2 tahun lalu saya pernah terangkan? Nama manusia setidaknya ada 5 disebutkan dalam Al-Quran. Ada Bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ada lagi ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran berpasangan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtu lijinna wal. Ada insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Dan ada surahnya ke-76, surah Al-Insan. Hal ata'alal insani hinum minal dahri lam yakun syai'an. Baik. Ada lagi apa? Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada lagi apa? Ini yang paling favorit bagi umat Islam sekarang di muka bumi. An-nas,
dan menjadi nama surah, surah ke-114, surah An-Nas. Disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, insan tidak disebutkan kecuali menunjuk pada makna manusia dengan segala totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau disebutkan insan, yang dimaksud aktivitasnya. Segala perbuatan yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur, nah itu insan namanya. Nah, idealnya manusia yang beraktivitas itu mesti punya nilai di hadapan Allah. Jadi bermanfaat dunia, bernilai akhirat. Awas, hati-hati ya. Bermanfaat dunia, bernilai akhirat. Jadi kalau kita minum nih, misal minum ya. Halo, minum. Minum itu tidak mungkin dilakukan kecuali ada apanya? Ada airnya gitu kan? Halo, minum. Contoh nih. Apa fungsi minum? Haus. Apakah haus itu akan hilang kalau tidak ada airnya? Nah. Tidak, saya tidak ngasih kode ke panitia. Nah, lihat sini. Apa fungsinya minum? Menghilangkan. Nah, itu manfaat dunia. Jadi kalau kita minum, hausnya hilang. Itu pun kalau ada air. Lihat sebentar. Tapi itu hukum dunia, sebab ketika minum keluar lagi kotor. Apakah itu akan terbawa ke akhirat? Belum tentu. Belum tentu. Idealnya begini, ketika diminum hausnya hilang. Tapi ketika air itu masuk kemudian dari mulai kelisan sampai ke tenggorokan kita, itu harus punya nilai di hadapan Allah sebagai bekal pulang ke akhirat. Maka nilai yang menjadikan kita memiliki satu bekal untuk pulang ke akhirat itu yang membimbing kita bagaimana caranya minum punya nilai. Itulah yang disebut dengan taat. Nama lainnya ibadah. Nama lainnya apa? Ibadah. Untuk menjadikan perbuatan dunia punya nilai akhirat, maka Nabi memberi rumus. Rumusnya apa? Dengan doa yang melekat pada setiap perbuatan kita. Karena itu dalam Islam, dari bangun tidur sampai tidur, setiap perbuatan kita itu pasti ada doanya. Pasti itu. Bangun tidur tadi ada doanya? Ada. Bahkan caranya diatur kan? Di hadis riwayat Abu Daud itu, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, lalu melihat kebiasaan Nabi di malam hari sampai meriwayatkan kepada kita kini, kita bisa temukan di hadis riwayat Abu Daud. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au bima ma'na wa kama qal, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk sejenak. Nah, ini kalau kita ikuti bukan sekedar dapat manfaat dunia, tapi dapat pahala akhirat, dituliskan punya nilai. Punya nilai. Kita bangun tidur bukan sekedar bangun ingin mengikuti cara bangunnya Nabi. Itu punya nilai. Setiap kita ikuti, perbuatan kita itu akan berubah dari sekedar amal menjadi amal solih namanya. Amal solih. Nah, amal solih itu punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah. Hasanah itu punya poin. Poinnya disebut dengan ajrun. Jamaknya ujur. Lahum ajrun ghairu mamnun. Setiap hasanah poinnya 10. Ada di mana? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya Rahmatullah. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan amal saleh diniatkan benar karena Allah, maka menjadi hasanah. Setiap itu bernilai hasanah dapat poin 10. 10 itu yang disebut dengan ajrun namanya. Itu yang dicatat malaikat. Kalau ini habis saja. Jadi begitu diminum masuk ke tenggorokan kita ada manfaat, haus hilang. Itu manfaat dunia namanya. Tapi apakah setiap yang minum punya nilai akhirat? Belum tentu. Maka dari itu,
ketika disebutkan kalimat insan dalam Al-Quran, diingatkan kita jangan sampai merasa manfaat dunia untung tapi akhirat rugi. Maka turunlah surah ke-103. Wal 'asr. Innal insana, bukan innal insa, insan. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu ada yang berpotensi rugi. Siapa di antara yang rugi itu? Adalah orang-orang yang tidak mampu mengkreasikan aktivitasnya menjadi amal soleh. Maka kalau ingin jadi amal soleh, bangun pondasi dulu. Yang pertama namanya pondasi iman. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ketika dikerjakan, jadi amal soleh, dituliskan pahala 10 kebaikan. Nah, pahala itu yang ikut. Minumannya tidak. Karena itu kita selalu bermohon, bagaimana caranya dunianya jadi hasanah. Dan ketika jadi hasanah itu di akhirat bisa dikonfirmasi, dikumpulkan bekalnya saat ditimbang ada. Makanya sering kita berdoa itu, dunianya sukses, akhiratnya sukses. Maka seringkali dikutip Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dikonfirmasi. Dunia dapat hasanah, akhirat dapat hasanah. Wa qina adzaban nar. Kalau sudah dunia akhirat dapat hasanah, bebas dari neraka. Jadi hidup itu sederhana. Kumpulkan hasanah sebanyak mungkin. Cara mengumpulkan hasanah itu ada dua cara. Satu, dengan cara takwa, meningkatkan ketaatan. Karena itu Allah beri jalan kepada kita lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat, lewat umrah, lewat haji. Kan saat haji itu banyak dibaca kan? Saat tawaf dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu kan kita baca Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, spirit itu kita bawa, kita terapkan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar diucapkan. Jadi kalau kita berlatih serius, kerjakan yang baik, 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 baik. Nah, takwa itu nanti implementasinya disebut dengan amar ma'ruf. Apa namanya? Amar ma'ruf. Jadi mengerjakan yang baik, baik, konsisten. Puasa, sholat, baca Quran. Itu bagian dari takwa. Karena itu ketika sholat kita, ketika infak kita, ketika baca Quran, disebut bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di sana? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Quran. Puasa takwa juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Haji, umrah, taqwa juga. Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Nah, itu bagian pertama yang takwa. Yang kedua, kalau ingin sempurna, yaitu bagian fujurnya, lawan dari takwanya, namanya fujur. Asalnya sebetulnya katalisnya, cuman setan mengambil itu untuk menjerumuskan manusia supaya terjebak pada keburukan. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Takwa dinaikkan, yang fujur dikendalikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Latihan mengendalikan fujur itu yang sering disebut nafsu. Dari mana ketemu nafsu? Asalnya begini. Fujur itu dimanfaatkan oleh setan untuk dibisiki. Ya. Jadi lawan-lawan dari sifat takwa itu munculnya di fujur. Dan selalu ada lawannya. Contoh, ada baik, lawannya apa? Buruk. Sekarang kalau kita detilkan yang baik, misal jujur, ada di takwa. Lawan dari jujur, dusta, ada di fujur. Rendah hati, itu ada di takwa. Lawan dari rendah hati itu sombong. Sombong itu ada di fujur. Nah, setan itu memanfaatkan jiwa fujur manusia untuk digoda dengan halus sekali. Godaan halus yang tak terasa, tiba-tiba sampai ke jiwa, itu disebut dengan was-was. Ya.
Nafas itu jiwa, tempatnya di kolbu. Kolbu itu tempatnya di sodrun. Jamak dari sodrun itu sudurun. Alladhi yuwaswisu fi sudurin. Kalau kena sama setan, ada penyakit nanti di hati. Di tempat nafas. Tempatnya kolbu, jamaknya kulub. Kalau sudah kena, kena penyakit. Penyakit kolbu disebut maradun fi kulubihim marad. Karena itu iri hati. Kan belum pernah dengar iri akal. Ada yang iri akal? Tidak. Yang ada iri hati. Dendam, sombong, riya. Itu tempatnya di fujur. Di nafas. Dibisiki oleh setan. Itu diinfo oleh Quran. Allah tuh saking sayangnya ke kita, waspadalah, waspadalah. Setan udah ikrar itu. Di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 118. Bonus, posisi paling kanan sebelah bawah. La'anahullah. Wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafrudan. Setan ketika dilaknat oleh Allah, dia mengatakan, ya Allah, saya akan mencoba menggoda satu bagian dari jiwa manusia. Yang digoda itu yang dimaksud fujur. Kalau diikuti, nanti perintahnya kepada keburukan. Berbuat buruk, alih-alih jujur, berdusta. Alih-alih tawadhu, sombong. Alih-alih saling menyayangi, saling iri hati. Itu setan. Di mana infonya? Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Nafsa la'ammaratun bis-su. Nafas ketemu su disingkat nafsu. Asalnya dari situ. Tadinya netral. Halo? Nah, maka di bulan-bulan seperti ini kita harus berlatih mengendalikan diri kita supaya tidak dikuasai setan. Cara berlatihnya enggak rumit sebetulnya, Pak, Ibu, teman-teman sekalian. Sederhana teorinya. Prakteknya kembali ke kesungguhan kita. Caranya bagaimana? Selama 4 bulan ini, minimal 3 bulan ini, kita mulai enggak usah langsung semua dulu. Misal, dalam 3 hari latihan dulu untuk akal pikiran kita. Bagaimana kita melatih setiap waktu selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terbiasa berlatih, wahai Halim mendung, husnudzon sama Allah, mungkin Allah sedang ingin memberikan keteduhan di wilayah wahai Halim ini. Jadi bukan bikin status, wahai Halim mendung. Dari pikiran itu kalau sudah bagus, tindakannya pasti akan positif. Macet. Insan kamil tuh beda. Begitu macet itu yang dipikirkan di pikirannya itu apa yang harus saya lakukan yang positif ketika macet ini. Di tangan tuh enggak sibuk dengan klakson. Pompin pompin pompin. Macet, Pak. Tahu? Tidak. Alhamdulillah dikasih macet bisa ngoroja. Ya Allah, lampu merah sini sampai ke situ satu juz. Ada apa di situ sampai macet tuh ya dapat satu juz tuh. Tujuh, masya Allah. Ya. Jadi pada akhirnya semua yang dilihat, didengar, dirasakan itu fabi ayyi ala'i rabbikuma kadziban. Nah ini yang dimaksud Nabi itu ajaban li amril mu'min. Jadi kalau sudah dapat itu orang insan beriman tuh begitu mengagumkan kata Nabi itu. Karena semua yang terlihat tuh baik. Karena itu ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang terasa tidak ideal, dia bersabar. Disyukur dengan sabar itu mahal. Itu kalau dibawa ke rumah tangga, nikmat sekali. Nikmat. Sekitar 2 tahun lalu, saya pernah mengisahkan, masih ingat? Halo? Mana yang bilang masih? Coba ceritakan. Ada suami istri. Ada suami istri. Kalau suami itu laki-laki perempuan? Istri perempuan. Ingat maksudnya ya. Adam menciptakan, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ingat ya. Sekali lagi, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Ya. Baik. Ada suami istri. Dua-duanya salih,
salihah. Suami saleh, istri salihah. Allah memberikan keutamaan pada istri beliau itu dengan paras yang luar biasa, cantik dan taat. Yang suami baik. Cuman kata orang-orang yang lihat wajahnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang orang mengatakan cantik, ganteng itu relatif, kalau jelek mutlak katanya. Itu manusia yang belum paham cara memahami kehidupan. Perhatikan sini. Satu kali, ini kisah nyata. Dan ini pelajaran orang-orang soleh dulu. Ya, saya tidak terbiasa mengambil kisah-kisah fiktif untuk disampaikan. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang baik, itu yang kita tampilkan. Satu kali istrinya dandan luar biasa, sampai nampak betul kecantikannya. Ibu, bu, dandannya untuk suaminya, bukan suami orang. Antum juga kalau mau lihat-lihat foto profil, lihat foto antum, istri antum sendiri, bukan istri orang. Ya? Dandan, cantik, sampai suami melihat, ketika melihat mata tak mampu berkedip, wajah tak mampu berpaling. Ya. Apa yang terjadi? Istrinya kemudian komen, "Zauji, mabiki, mabika. Sayang, kamu kenapa?" Kata beliau, "Saya bersyukur kepada Allah yang telah menitipkan engkau sebagai pasangan hidup." Istrinya menjawab, "Nahnu fil jannah insyaallah. Insyaallah kita berdua ke surga." "Kok bisa?" kata suaminya. "Sebab engkau bersyukur kepada Allah karena dititipi aku untukmu, dan aku bersabar karena Allah dititipi engkau untukmu." Itu bercanda, tapi candanya canda yang menghadirkan kenikmatan dan peningkatan iman. Jadi keduanya tertawa, tapi tawa bahagia. Tawa yang membangun kenikmatan dalam iman dan menghadirkan pahala. Rumah tangga itu kalau sudah menikah banyak pahala di situ. Yang belum menikah, sabar ya, insya Allah. Mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari ada jalannya. Puasa aja dulu, puasa ya. Ya, itu ada di Ibnu Majah nomor hadis 1864 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ah, jadi insan beriman itu begitu, itulah insan kamil. Setiap aktivitasnya demikian, maka kita berlatih pertama pikiran kita. Kondisikan supaya selalu husnudzan. Husnudzan itu ada caranya. Ya kalau sudah kelihatan itu menyimpang, bukan husnudzan lagi. Naik bis, ada pemuda, tangannya kelayap-kelayap, kertas ibu-ibu, itu bukan husnudzan, copet namanya itu. Langsung diatasi. Nah yang kedua ini, melatih diri untuk mencegah perbuatan maksiat disebut nahi mungkar. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sepasang. Kalau sudah kita dapat paketnya, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan berubah kita menjadi khairul insan. Kalau kompak ini semua bekerja sama untuk mewujudkan itu, maka akan berubah dari khairul insan menjadi khairul ummah. Karena itu ketika orang jahiliyah masyarakatnya berubah menjadi khairul ummah, itu disebutkan oleh Allah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat min nas. Kapan jadi khairul ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. Setelah latihan pikiran, 3 hari kemudian latihan mata. Lihat apa yang baik menurut Allah, lihat. Yang tidak baik enggak usah dilihat, palingkan. Dan itu enggak main-main latihan ini di bulan Dzulqa'dah, iman kita dipertaruhkan. Karena ayat mata dibuka dengan kalimat iman, kullil mu'minina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan pada setiap insan beriman. Wa kullil mu'minati, dan perempuan-perempuan beriman, laki-laki perempuan sama di sini. Untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim, palingkan pandangannya dari yang tidak layak dipandang. Yaghudduna min absarihim, demikian perempuan, jangan pandang sesuatu yang tidak baik menurut Allah. Ini saya kasih rumus cepat ya.
Halo? Ini rahasia antara kita saja. Sepekan aja, sepekan. Coba lihat anak-anak yang menghafal Quran. Jalan-jalan lihat masjid. Lewatin kuburan. Sepekan aja. Sepekan mampir masjid, masjid lihat. Terus lihat anak-anak TPQ, lihat para penghafal Quran. Latihan mata aja, latihan mata. Tapi jaga mata itu dari pandangan-pandangan yang diharamkan. Gambar-gambar yang tidak elok, yang mungkin bisa dilihat di lingkungan sosial, palingkan. Latihan sepekan aja, lihat hasilnya. Demi Allah, sepekan Anda keliling lihat penghafal Quran anak-anak kecil, Anda akan bertanya, ya Allah, 4 tahun, sudah 30 juz. Saya 40 tahun, juz 30 pun belum ada. Cita-cita masuk surga, pengen Firdaus lagi. Gitu. Minimal kalau bukan Anda getarannya, untuk Anda pribadi, minimal Anda merencanakan untuk anak Anda. Lewat kuburan. Lihat. Kadang-kadang oleh Allah ditampakkan peristiwa-peristiwa, supaya kita memandang itu untuk diri kita. Renungkan. Besok-besok saya akan kesini, siapa yang nyolatkan saya? Siapa yang mengantarkan jenazah saya? Ya. Itu mesti difikirkan. Kalau kita berlatih untuk pandangan begitu sepekan saja, itu akan menjaga setidaknya sampai akhir kehidupan kita. Setelah itu lisan, turun ke lisan. Ya. Latihan bagaimana berkata yang baik-baik. Menjaga dari yang tidak baik. Dan itu dapat pahala. Karena itu melatih lisan, awas. Untuk konsisten pada kebaikan, itu pertaruhan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, buktikan dengan berkata yang baik, tak mampu diam. Nah itu turunkan sampai ke bawah, sampai ke kaki. Kalau sudah sampai kaki kita konsisten, maka bukan insan kamil lagi gelarnya. Allah langsung menurunkan satu gelar khusus untuk pribadi yang bisa seperti ini. Gelar itulah yang tadi dibacakan imam kita di rakaat pertama. Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau sudah jadi ibadur Rahman, jalannya itu bermanfaat. Jalannya pun ada manfaatnya. Dan kalau diolok-olok, diprovokasi, itu responnya pun respon-respon kebaikan. Kadang mendoakan. Kadang mengarahkan pada yang baik. Jadi gak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau sudah jadi orang penting di hadapan Allah, pulangnya pun tempatnya yang paling penting. Surganya bukan surga biasa, langsung Firdaus. Firdaus. Makanya ketika disebutkan penghuni surga Firdaus itu, sholatnya istimewa. Perbuatannya penting-penting. Quran surah ke-23 itu dari ayat 1 sampai 11, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau sudah jadi ibadur Rahman, salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan dia ini karena orang penting, yang enggak penting itu enggak keluar lagi dari dirinya. Bikin hoax itu enggak penting, makanya enggak dibuat hoax. Mencela itu enggak penting. Makanya tidak saling mencela. Berselisih itu enggak penting, karena itu lebih memilih damai dibandingkan dengan perselisihan. Orang-orang seperti ini yang konsisten sampai dengan wafatnya, ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Maka inilah orang-orang penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Bulan ini bulan latihan konsisten kita. Siap? Ya. Ini memang tidak mudah. Untuk bisa istiqamah, bisa konsisten, itu setidaknya harus melewati 9 tahapan utama. Ada berapa? 9. Jadi untuk konsisten itu mesti ada 9 tahapan utama. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, sampai consist 10. Mau ditulis. Ah, yang tadi itu tinggal dikeluarkan saja. Ya. Ini mukadimahnya. Mukadimah ya subuh ya. Kita kan dialog ya hari ini ya. Baik, saya berikan waktu lah 15 menit ke depan supaya ada kita waktu efektif.
untuk mengoptimalkan diri. Setidaknya saya ingin ada pesan yang dibawa dulu untuk semua sebelum ada diskusi 1-2 yang mungkin mewakili satu bagian atau keseluruhan dari kita semua. Insya Allah kita jadi orang baik ya, insya Allah. Dan kebaikan itu tolong viralkan untuk semua. Jangan soleh sendirian. Kalau soleh sendirian, di surga sama siapa nanti? Ya, baik. Tadi saya belum contohkan ya, perbuatan jadi amal soleh. Kalau tidak tahu doanya, cukup katakan Bismillahirrahmanirrahim. Katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang dipandang baik oleh Allah yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilai akhiratnya. Cuman dapat dunia, pahalanya enggak ada. Ya? Kalau serasa kepanjangan, ya minimal bismillah. Ya, saya sarankan lengkapi bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu rahmat Allah di dunia. Rahim itu rahmat Allah di akhirat. Jadi bismillah, ba-nya sebabiyah. Bisa juga ghayah. Dengan sebab inilah aku ghayah menunjukkan perbuatanku, ku kerjakan karena Allah. Rahman supaya dapat rahman dunianya, rahmat Allah di dunia, rahim dan berkah akhiratnya. Contoh. Ini fungsi minum menghilangkan haus. Sebelum diminum, khudh bi yaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ini buka dulu, ambil. Thumma sammillah, sebelum diminum sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Riwayat sebelum minum bismillahirrahmanirrahim. Tegukan diminum, selesai alhamdulillahirrabbilalamin. Jika terbiasa seperti itu minumnya, ini riwayat ya. Jika terbiasa minumnya seperti itu, tidak ada celah bagi setan untuk memanfaatkan bagian yang telah diminum itu. Setan enggak ada bagiannya. Kalau setan sudah enggak punya bagian, maka walaupun seteguk, minuman itu akan ada berkahnya. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi walaupun cuma minum seteguk, ada orang-orang yang minum seteguk, makan satu kurma, tapi kalau tahajud, bisa sampai kakinya bengkak. Tapi kalau bekerja, bisa semangat. Baca Quran, bisa khatam. Kenapa? Berkah. Jadi berkah itu mahal. Ya. Pilih mana? 10.000 berkah atau 1.000.000 tidak berkah? Pilih mana? 1.000.000 berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz, karena memang tidak ada tema kita hari ini. Soal waris, sebaiknya kapan pembagian harta waris setelah ayahanda meninggal dunia dan meninggalkan rumah cukup bernilai yang juga ditinggali ibunda? Rumah dibangun dari harta atau bekerja bersama setelah pernikahan? Dan bagaimana jika misal ada salah satu ahli waris mengharap menyegerakan karena keterpurukan materi? Di sisi ahli waris lain ada yang tidak setuju alasan menghargai ibu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama kita doakan bersama, semoga dari penanya atau yang mewakili juga situasi yang serupa di antara kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggalkan terlebih dahulu dirahmati di kuburnya, diterima amal solehnya dan diberikan kekuatan pada keluarganya, dipersatukan kembali di akhirat kelak. Idealnya kalau kita ngaji Quran, warisan itu sifatnya ada tiga. Saya ulangi, warisan sifatnya ada berapa? Tiga. Dan orang tua mesti berusaha memastikan tiga hal ini bahkan sebelum meninggal. Jangan sampai setelah meninggal ahli warisnya mengalami kebingungan. Dan kebingungan dimaksud bisa mengarah juga pada pertikaian. Warisan pertama, ini warisan yang sifatnya abadi sampai akhirat.
yang akan menyatukan kembali orang tua dan keturunannya, baik anak bahkan ke cucu, berkumpul kembali karena rahmat Allah di surga. Ini yang menentukan. Jadi kalaupun hartanya banyak, kedudukannya tinggi, gak menjamin pertemuan kembali di akhirat kelak. Yang menentukan yang pertama ini. Yang pertama itu adalah warisan iman. Hendaklah orang tua berwasiat kepada seluruh anaknya untuk mempertahankan keimanannya sampai mereka wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, perhatikan baik-baik. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 133. Sebelah kiri pertengahan di mushaf standar. Ini sunnah para nabi, dipraktikkan sejak zaman Nabi Ya'qub alaihi salam. Am kuntum syuhadaa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini konfirmasi nih dari yang menciptakan kita, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ya'qub dan keluarganya keluarga muslim. Perhatikan baik-baik. Am kuntum syuhada, apakah Anda pernah menyaksikan, mendengar atau tahu tentang kisah viralnya Nabi Ya'qub alaihi salam ketika beliau di ujung kehidupannya dalam keadaan menjelang sakaratul mautnya? Jadi saat menjelang merasakan rasa-rasa sudah mendekati masa-masa akhir kehidupan, biasanya kan ada tanda-tanda ya. Ya, tanda-tanda itu tidak harus spesifik, ada yang umum, misal di melemahnya fisik, ya kan? Tanda-tanda spesifik fisikal yang dapat dijelaskan oleh medis juga. Ada juga yang kadang tidak demikian, diberikan firasat ada. Ya, tidak harus kemudian sesuai dengan usia, tidak, karena usia itu nanti kehendak Allah. Ajal itu terserah Allah. Ya, jangan Anda misalnya ini pastikan nih, ya, ini usia sudah 80 tahun, udah dekat-dekat nih, kayaknya udah bau tanah nih. Itu yang dibilang bau tanah, Anda mungkin bau kuburan. Ya. Nah, kalau sudah merasakan demikian itu, maka kumpulkan keluarga. Ya'qub mengumpulkan anak-anaknya. Apa yang dikonfirmasi pertama oleh Ya'qub itu? Aduh, mohon maaf Pak ya, Ibu. Mohon maaf sekali. Jangan sampai selama berkehidupan dari mulai anak Bu dikandung, dididik Bapak cari nafkah untuk supaya anak bahagia, jangan sampai perjuangannya sia-sia dan berpisah saat di akhirat. Karena perpisahan di dunia itu sementara, kalau sudah di akhirat itu abadi sifatnya. Ya, itu mendalam sekali. Berpisah di dunia saja sudah terasa bagaimana keadaan diri kita itu. Bagaimana di akhirat? Hati-hati. Karena itu yang bisa menyatukan itu apa? Keimanan. Nah, kalimat viral pertama yang disampaikan Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Beliau tidak mengatakan "Ma ta'kuluna min ba'di." Nah, kalau bapak nanti meninggal, kalian imannya bagaimana? Siapa yang kalian sembah kalau bapak meninggal? Yang dikonfirmasi iman. Bukan "Ma ta'kuluna min ba'di." Kalau bapak meninggal, kalian nanti makan apa? Bukan. Karena itu yang penting untuk dipastikan, kan Anda sekarang rawat-rawat tuh anak tuh. Cucu dilihat-lihat, disayang-sayang, ditimang-timang, digendong-gendong. Iya kan? Kalau mampu beli sepeda, diberikan sepeda. Kadang-kadang sedang tiduran, capek luar biasa, datang cucu, "Opa, ba," masih bisa senyum. Ya. Itu ketemu lagi enggak tuh? Nah, yang bisa menyatukan itu dasarnya iman. Dari mana tahu konfirmasinya itu? Nanti ditafsirnya di Quran surah ke-52 At-Tur di ayat 21. Walladzina amanu. Dan para orang tua yang beriman itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mampu mendidik anak-anak cucu-cucunya sehingga mewariskan, diikuti keimanannya itu dan amal solehnya oleh anak cucu keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan satukan kembali keluarga besar ini di satu tempat di surga. Itu janji Allah. Saya bacakan ayat. Dan kalau sudah dibacakan ayat, enggak harus, enggak boleh ragu insan beriman tuh. Dzalikal kitabu la.
Tapi belum selesai ayatnya. Belum selesai. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan kami tidak akan pernah sia-siakan. Kalau ada na, jangan diartikan kami dalam bentuk jama, bukan. Kalau na di Quran itu diartikan dengan pendekatan balaghah, artinya sesuatu yang agung. Demi keagunganku, begitu cara mengartikannya. Ta'zimun nafsi li ta'zimi syani. Dan demi keagunganku, kata Allah. Kalau ada orang tua benar menyiapkan itu, bapak kerja, anak sekolahkan. Simpan di TPQ ad-du'a misalnya. Ya, setelah itu dia sekolah. Sekolah ilmunya cari, agamanya diperkuat. Apa yang terjadi? Kalau kemudian wafat dengan sama-sama konsisten pada demikian, kata Allah, aku gak akan sia-siakan setiap jerit payah orang tua mewujudkan itu. Lalu disatukan di akhirat kelak. Tapi itu pilihan. Kalau mau silahkan, kalau tidak resiko masing-masing. Tapi baiknya Allah kepada kita sebelum wafat sudah diinfo duluan. Itu satu. Jelas? Nah. Cari amalan-amalan yang jadi kebanggaan di akhirat. Kalau dunia itu sudah biasa. Saya ulang ya. Dunia sudah biasa. Dapat Nobel, maaf. Jangankan insan beriman. Yang belum beriman, banyak. Dapat penghargaan, gelar tertinggi, banyak. Semua rata. Itu dunia. Yang bangga itu saat anak bapak memanggil. Dan panggilannya langsung diperintahkan oleh Allah. Anak dipanggil, orang tuanya dipanggil, dan diviralkan, ditunjukkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Nih, keluarga luar biasa. Lalu anak diperintahkan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Lalu dia menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya. Diikuti semua keluarga besarnya, diviralkan di akhirat, diminta masuk surga, dan diminta semua malaikat menyambut di setiap pintu surga akan datangnya parade keluarga besar itu. Itu ada di Quran. Surah ke-13 ayat 23-24. Jannaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ada anak-anak keluarga besar masuk lewat surga Aden. Disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Mengucapkan selamat kepada mereka. Ternyata anak ini menggandeng bapak ibunya begini. Dan di Quran surah ke-35 Fatir ayat 33. Tidak langsung menggandeng. Tapi dipakaikan jubah kehormatan dulu. Diberikan gelang-gelang emas. Lalu di hadis sahih, di At-Tirmidzi. Dipakaikan mahkota kehormatan di kepalanya. Masya Allah. Menggandeng bapak ibunya. Pasangannya, diikuti anggota keluarganya. Siapa mereka ini? Ternyata di antara amalannya ahli Quran. Makanya maaf, maafkan saya. Kalau saya itu suka cerewet, maafkan saya. Dekati Quran. Dekati. Walaupun cuma rajin ngaji, usah niatkanlah jadi bagian ahli Quran. Maafkan saya. Walaupun cuma ngaji, Pak. Jangan tinggalkan Quran dalam sehari. Baca aja walaupun satu halaman, baca. Itu karena saya sayang. Ya. Naikkan menghafal, naikkan. Karena Masya Allah ya, kita tuh gak tahu ketemu lagi gak dengan orang tua kita itu. Anak-anak kita, kerabat kita, sahabat kita. Ya. Maafkan saya. Jadi, itu kalau dapat itu, gak semua dapat. Dan itu yang memviralkannya Allah yang memerintahkan kita itu. Jadi saya melihat kenapa sih banyak orang tua membanggakan urusan dunia itu. Dunia itu biasa saja, karena yang lain juga bisa mendapatkan itu. Apa yang bapak banggakan? Bagus, anak-anak itu bagus. Matematikanya bagus, fisikanya bagus, juara kelas, bagus. Tapi kalau akhirat gak juara, apa investasinya? Sayang pak. Saya tuh kenapa seringkali haru? Karena saya seringkali menemukan orang-orang yang sering dipandang rendah dalam status dunianya. Hanya karena terlihat hartanya kurang. Hanya karena terlihat status sosial kedudukannya itu rendah. Tapi Masya Allah, mereka begitu bahagia, yakin dengan akhirat. Mereka merasakan hidupnya sementara. Ternyata bapaknya ahli Quran, ibunya istrinya hafal 7 riwayat, anaknya para pengajian. Itu kalau nerima 500 ribu sebulan itu, bilang komennya, Pak, Masya Allah, abi pulang tuh bawa uang banyak sekali. Kok kenapa Anda bawa 5 juta ke rumah tuh gak cukup-cukup? Apa yang salah gitu? Nah itu satu. Jadi sebelum kita bicara tentang harta materi, bicara lu dengan iman.
Jangan sampai nanti rebutan harta, justru yang mewariskan itu bersedih karena keadaan anak keturunannya merebut harta dan tidak mewariskan amal soleh. Bukankah kita ingat kalau anak itu rajin berdoa, anak soleh, pahala mengalir untuk orang tua yang telah wafat. Waladid solihin yad'u lahu. Jadi kita berpikir yang positif dulu. Jangan sampai rebut, ngejar ini, ngejar itu, tapi kita lupa. Dua, warisan ilmu. Pengetahuan. Jangan sampai meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan yang lemah, termasuk ilmunya. Di antara tafsirnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dhi'afa di sini ini ada yang mengartikan salah satunya iman, ada yang mengartikan salah satunya harta, ada yang mengartikan salah satunya ilmu. Maka sekolahkan di tempat-tempat yang baik untuk mendidik. Ayo didik anak-anak kita itu. Ya. Gak apa-apa, silahkan. Mau jadi insinyur, jadi insinyur. Yang mau jadi dokter, jadi dokter. Kalau sudah beriman, sambil belajar di kedokteran, sambil menghafal Quran, nanti jadi dokter yang soleh. Allah akan bimbing itu. Al-Imam Asy-Syafi'i, orang taunya ahli fikih, beliau itu juga, itu di bidang kedokteran luar biasa. Itu belajar kedokteran, Pak, Al-Imam Asy-Syafi'i itu, Bu. Dan kalau kita ngaji, itu kalau Anda belajar misalnya, ada kitab tuh bagus tuh. Ya, karangan Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid namanya. Bidayatul Mujtahid itu buku fikih muqarin, komparasi fikih. Itu yang nulis dokter bedah Ibnu Rusyd. Di orang-orang dulu itu enggak nanggung. Astronom, ahli Quran. Fisikawan, kimiawan, juga hafal Quran. Hidupkan dia dari sekarang. Selain mempercepat pengetahuan, itu meningkatkan kualitas amalan. Ilmu. Yang ketiga, baru harta. Saya kasih urutan yang paling ringan dulu di bawah hidup. Ya, kalau harta itu kan cukup berat dibawa kemana-mana, kata Ali bin Abi Thalib itu. Tapi kalau ilmu sudah masuk, dibawa kemana-mana ringan. Dan ilmu itu investasi harta. Semakin tinggi ilmunya, semakin menyesuaikan hartanya. S1 dengan S2, kalau melamar kerja, mana yang paling tinggi gajinya? S2. Kalau ada S3, mana yang paling tinggi gajinya? S3. Tapi ilmu kalah sama iman. Kalah sama iman. Ya, makanya kalau imannya kuat, gak terbatas pembelian rezekinya. Baru kita bahas yang ketiga, tentang warisan harta. Harta ini spesifik. Yang pertama dilakukan adalah, awas, ahli waris dulu. Keluarkan. Siapa aja ahli warisnya? Jelas? Halo? Ahli waris ashabul furud. Sekarang pulang nanti ke rumah, keluarkan anggota keluarga satu-satu. 1, 2, 3, 4 bikin oleh kita, ya, plus, tanda plus begini, yang paling gampang. Kanan kiri suami istri, ke atas ayah ibu, maksudnya kakek nenek ke atas, ke bawah anak sampai cucu. Gitu aja simpelnya. Kalau semakin tarik ke kanan berarti saudaranya suami siapa. Tarik ke kiri saudaranya istri siapa. Semakin mendekat ke tengah, itulah ashabul furud. Yang berhak sah pertama kali mendapatkan warisan, gak terhalang. Semakin terus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu potensial terhijab. Misal, ada anak, ada cucu. Sepanjang anak ada, cucu gak dapat. Jelas ya? Ayah, ibu gak terhijab. Dapat bagiannya. Nah, bagian ini dikumpulkan. Kalau sudah ada, sudah ketahuan misalnya semuanya, maka bagian-bagian ini sekiranya ada yang wafat, dikeluarkan dulu hitungannya. Misal, ya, suami misalnya, ya, istri meninggal, ada suami ini, anak tidak ada, dapat setengah. Anak ada, dapat seperempat. Misal, ya, kalau suami yang meninggal, ada istri, berapa bagiannya? Ada anak, berapa bagiannya? Keluarkan dulu bagian-bagiannya. Ya. Kalau sudah ketahuan semuanya sampai ke anak berapa dan sebagainya, minimal ketahui dulu bagian ini. Jadi kalau ada kasus misalnya suami meninggal dunia, meninggalkan anak, berarti ini ayah meninggal, sisa ibu kan? Setelah ketahuan, ayah meninggal meninggalkan apa nih? Harta bendanya berapa? Bisa dihitung. Kalau sudah tahu bagian-bagiannya, kita mengerti. Tinggal dipraktekannya saja, nanti sesuai dengan kondisinya. Muqtadal hal. Ada rumah, rumahnya cukup bernilai. Tapi kalau dijual, ibu siapa yang rawat? Tinggal dengan siapa? Maka kalau sekiranya sepakat ini duduk,
bermusyawarah, gapap udah paham semua, ini dilepas, nanti si kakak misalnya ibu sama kakak. Ya? Atau ibu sama adik. Tapi kalau sekiranya masih ada ibu nih, bagaimana caranya memberikan bagian? Karena harus dibagi nih. Ketika meninggal yang satu, ini mesti dibagi. Ketika akan dibagikan, oh ini gak bisa dilepas nih, maka mungkin saudara yang lain bisa berkumpul. Sudah, bagian kamu dikeluarkan, nanti dibayarkan dari yang aku dulu. Ketika kamu mendapatkan dari situ, lalu kemudian diberikan bagiannya. Atau dibantu secara cicilan dari keluarga yang lain, disebut dengan infak. Infak sesama keluarga terdekat, itu di Al-Baqarah 215. Karena tahu bagian kalau dinilai sekian, nanti hasil dari situ ketika diberikan bantuan-bantuan, dijual misalnya rumahnya, dapat bagian, dibayarkan itu secara menyeluruh setelah itu mendapatkan bagian. Jadi solusinya enak. Solusinya enak. Pertama, ketahui bagiannya dulu. Yang kedua, kalau kita hukum membagikan, memang harus dibagikan setelah orang yang meninggal itu wafat. Tapi kapan dibagikannya, itu melihat pada kondisi, situasi dan kondisi yang menyesuaikan dengan keadaan-keadaan ahli warisnya. Paham sampai sini? Nah, jadi keluarga ini saya kira nanti duduk bersama, dilihat ini, ya. Kalau sekiranya ibu sepakat untuk dilepas, silahkan dilepaskan, dibagikan, tapi bakti kepada ibu itu mesti ditingkatkan. Tapi kalau misalnya ibu masih ingin di situ dan sebagainya, maka saudara yang lain membantu meringankan kesulitan yang dihadapi saudara yang ini, dan bisa dikonfirmasikan dengan nilai sekiranya warisan yang kemungkinan didapatkan oleh anak ini. Jelas ya? Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terakhir ya. Kita sampai jam berapa? Baik. Ya. Ya, saya 7:30, beliau mau sampai 9:00 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya. Apa itu sufi? Apa itu sufi? Tanda tanya. Kenapa banyak orang-orang menyoal tentang sufi? Menyoal ya yang bertanya saja, yang tidak bertanya tidak menyoal gitu kan? Sufi, kita gali dulu dari katanya. Asalnya dari kata, paling dasarnya itu sofa. Paling dasarnya apa? Sofa. Kemudian dari situ nanti berkembang. Misal ada tasfiyah, ada sufi, ada sufiyah, ada sofia. Sofa pada asalnya proses membersihkan sesuatu atau menyaring sesuatu yang kotor sehingga muncul yang bersihnya saja. Proses saringannya ini disebut dengan tasfiyah namanya. Jadi kalau misal nih ada mineral mau disaring nih, kan bisa air, bisa logam ya. Kan dibersihkan dulu kan dari yang kotornya. Anda kalau mau bangun pasir kan suka disaring dulu ya. Nah, itu saringannya disebut tasfiyah. Minyak disaring supaya yang jernihnya yang keluar, itu tasfiyah namanya. Menyaring yang kotor sehingga yang bersihnya yang muncul. Nah, yang bersihnya ini yang keluar. Yang keluar itu disebut dengan apa? Disebut dengan sofia. Sesuatu yang jernih, yang bersih. Ya. Ibu Sofia, ibu yang jernih, bersih pikiran dan hatinya. Sehingga ketika bertutur pun menyaring lisannya sehingga tidak keluar yang kotor-kotor dari lisan. Karakter orang yang telah mendapatkan itu, orangnya disebut dengan sufi namanya. Di sufi itu pada asal mulanya adalah orang yang mampu mengatur dan menyaring dirinya sehingga yang keluar dari seluruh anggota tubuhnya itu selalu yang baik-baik dan mulia. Kalau bicara yang baik, kalau menatap yang baik, kalau berjalan yang baik, merespon apapun selalu baik keluarnya. Itulah sufi. Kita kalau sa'i dimulai di bukit apa? Safa. Berhenti di mana? Marwah. Harus selalu di Marwah ya. Dimulai di Safa, berhenti di Marwah. Kalau berhenti lagi di Safa, itu kalau enggak 6 berarti 8 kali. Harus di Marwah. Nah, kenapa bukitnya disebut dengan Bukit Safa? Itu ada kisahnya. Sayyidah Hajar alaihissalam itu
Kan naik ke bukit itu ketika beliau punya hajat untuk anaknya Ismail alaihi salam. Menangis, ASI enggak keluar. Ketika merengek kemudian menangis, semakin haus, disimpan terlebih dahulu, beliau mencari. Dalam pencariannya itu, kan seorang ibu kadang berpikir ya, kalau anak sedang ingin mendapatkan minuman, ASI tidak keluar, kadang-kadang kan gelisah kalut kan, di mana ini nyari-nyari dan sebagainya. Maka hal yang ditampilkan pertama kali oleh beliau itu berprasangka baik kepada Allah. Beliau menyaring segala pikiran-pikiran yang tidak baik. Enggak mikirkan yang buruk, kenapa saya harus ditempatkan di sini, ditinggalin oleh suami, enggak tahu kapan baliknya. Tapi yang ada di kepalanya adalah ini perintah Allah. Kalau Allah sudah perintahkan, pasti diberi jalan. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti diberikan solusi. Fikiran-fikiran baik yang menyaring segala yang buruk ini, sehingga keluar yang jeleknya, masuk yang baiknya saat mendaki bukit, itu yang menjadikan namanya disebut dengan sofa. Orang yang berpikir baik, ini filosofinya. Orang ini, ingat ya, filosofi itu hikmah bahasa agamanya. Orang yang melakukan sesuatu dengan pikiran baik pada awalnya, berprasangka baik pada Allah husnudzan, maka Allah akan angkat tempatnya di tempat yang tertinggi dan berpeluang meraih setengah dari kesuksesannya. Karena itu ketika ingin menuju tempat kesuksesan yang ingin diraih namanya marwah, orang-orang itu diangkat dulu oleh Allah seperti naik ke atas bukit. Walaupun tetap menempuh ikhtiar. Turun, jalan, kadang jalan cepat, naik ke atas, kadang patah morgana, bolak-balik. Tapi begitu dapatnya melimpah bahkan tak berhenti di masanya saja. Itulah zam-zam. Jadi kenapa disebut dengan Bukit Sofa? Tempat itu bukan sekedar nama tempat, ada hikmah. Salah satu bentuk hikmahnya adalah memberikan kesan bahwa ketika akan memulai aktivitas, walaupun kita serius, tetap tautkan tawakal kita kepada Allah dengan berprasangka baik. Kembali kepada sufi. Nah, sufi ini pada mulanya adalah makna asalnya orang-orang yang mampu menyaring keadaan jiwanya. Menyaring keadaan jiwa, prosesnya disebut dengan tazkiyah. Zakka yuzakki. Jiwa, bahasa Qur'annya disebut dengan nafas. Dari mana ditemukan ini? Dari Qur'an surah ke-91. Di ayat 7-10 tadi. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Di tasrif, di sorof. Zakka yuzakki tazkiyatan. Tazkiyah itu sifatnya disatukan dengan nafas, maka menyatu menjadi tazkiyatun nafas. Di tazkiyatun nafas itu proses tazkiyah. Proses tazkiyah itu sama dengan proses tasfiyah. Menyaring yang kotor di jiwa, sehingga bisa dikendalikan yang muncul yang baiknya saja. Bagaimana cara melakukan itu? Itu sudah ada dari salah satu misi Nabi. Di Nabi Muhammad itu ketika ditugaskan oleh Allah, salah satu misi terbesarnya itu membimbing umatnya supaya bisa tazkiyatun nafas. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, dengan keagunganku telah diutus seorang rasul dari kalangan kalian. Tugasnya membimbing kalian dengan ayat Allah. Karena itu Nabi kalau bimbing kita menyampaikan di firman Allah turun, lakukan begini, tinggalkan ini. Apa tujuan ayat itu diturunkan? Wa yuzakkikum, supaya kita dibimbing membersihkan jiwa kita. Disaring, jangan sampai petunjuk di jiwa keluar di mulut, keluar yang kotor. Ini kalau isi hatinya kotor, mulutnya keluarnya kotoran. Kalau isi hatinya kotor, yang dipandang yang kotor-kotor. Maka dibantu kita melalui risalah Nabi, dibimbing oleh ayat, dibimbing lewat ibadah supaya membersihkan jiwa. Nah, dalam bahasa Arab, jalan mengikuti itu, jalan tuh jalan bahasa Arab disebutnya syariah. Dari kata syara'ah. Kalau ini jadi panduan disebut syariah. Jadi jalan menjadi sufi itu artinya membersihkan jiwa itu dengan cara mengikuti syariah. Apa bentuk syariat itu? Salat syariat.
Karena itu kalau sholatnya benar, nanti yang kotor di jiwa ada dua. Satu fahsya, kedua mungkar. Itu dibersihkan. Maka turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utsnu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi kalau pengen jadi sufi dalam arti orang bersih, orang baik, orang yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sifatnya mulia, maka jalan pertama kali ikuti syariat. Sholat, tunaikan, tingkatkan dengan sunnah, puasa, baca Quran, rajin sedekah, itu sufi. Hasilnya apa? Perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan baik. Kalau sudah dapat itu, maka dekat hubungan dengan Allah. Kedekatan itu bisa melihat, membedakan mana yang menurut Allah benar, mana yang tidak benar. Yang benar diikuti, yang salah ditinggalkan. Kemampuan membaca itu disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat itu kenal, tahu. Ma'rifatullah, kenal Allah. Bagaimana kenal Allah? Lewat hukumnya, lewat syariatnya. Nah, ini yang menjadikan sufi itu pembatasannya. Kalau dikumpulkan karakteristiknya menjadi tasawuf. Di tasawuf itu satu disiplin ilmu. Nasab sanadnya ada. Cuman jalurnya lewat syariat. Yang jadi persoalan kadang-kadang ada orang ingin meraih itu dengan menyalahi tuntunan syariat. Yang keluar dari syariat ini yang disoal. Jelas? Jadi kalau tujuan sufi itu bukan untuk melihat yang macam-macam. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin melewati sungai dengan jalan kaki. Ya gak harus jadi sufi, jalan aja di sungai. Kalau sungainya dangkal, ya. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin bisa berjalan di lautan misalnya. Saya ingin jadi sufi karena ingin membaca pikiran orang. Bukan itu capaian tertingginya. Capaian tertingginya itu akhlak. Nanti Allah berikan kemuliaan. Biasanya kemuliaannya tampak setelah dia meninggal itu. Itu yang disebut dengan karamah. Jadi untuk Nabi itu mukjizat, untuk orang-orang mulia itu karamah. Karamah itu nampak nanti keutamanya setelah orangnya wafat. Karena itu orang-orang yang punya karamah biasanya enggak menjual karamahnya. Dan tidak buka praktek. Nah, karena itu kalau ada orang-orang yang kelihatannya misalnya seperti benar, ya taruhlah bisa melihat nih Anda kelihatan isi pikiran begini-begini. Tapi ketika Anda bergaul ternyata tidak sholat. Ya, pakaiannya kayak bagus, jubah, pakai sorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok masih ngopi? Anda nanya, Pak Yai, kok gak sholat? Ade masih latihan. Yai itu fisiknya minum kopi, rohnya sedang sholat. Itu stres itu. Bah Yai Hashim itu ngarang kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Menyebut yang seperti itu orang tersesat, jangan diikutin. Orang tersesat. Ya, jangan diikutin kalau yang seperti itu. Karena sufi itu syariat. Otomatis kalau syariatnya benar diikutin jadi pada sufi semua tuh. Oh, sufi tuh. Sufi. Ya, itu sufi dalam konteks yang benar, ya. Nah, jalan untuk menuju itu disebut apa? Syariat. Kalau diperpendek disebut dengan tariq atau tariqah dari bahasa Arab. Makanya muncul tariqah, 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 tariqah. Tapi kalau ingin tahu itu, maka masuk ke dalam jalur nasabnya dengan benar, dipelajari dengan benar, dengan baik, tapi jalan pertamanya adalah apa? Syariat. Jelas sampai sini? Baik. Jadi persoalan sering muncul itu karena kontroversinya seringkali ada aliran atau praktek orang-orang tertentu yang prakteknya menyalahi syariat. Yang seperti itu gak usah pusing-pusing. Ya, dan jangan menjadikan diri kita tersandera dengan maksiat. Gak usah sibuk pencela. Gak usah sibuk penjelek-jelekan, tinggalkan aja. Nanti ditinggalkan juga sepi sendiri. Jelas ya? Baik, itulah yang ingin saya sampaikan supaya paham, supaya mengerti. Saya kira mungkin banyak didapatkan pertanyaan-pertanyaan, baik yang dituliskan di kertas atau juga yang lainnya. Tapi saya menghormati Bapak Ibu sekalian yang harus beraktivitas juga. Sekarang hari Senin, ya, dimulainya hari beraktivitas, di jalan juga orang banyak ke kantor, supaya kita juga membantu arus lalu lintas dengan baik, tidak terlampau padat, masuk kantornya juga tepat waktu. Jangan sampai nanti ada terlambat. Siapa? Kenapa kamu terlambat? Pengajian Ustadz Hadi. Besok-besok kita susah ngaji lagi gitu kan, karena menyebabkan orang kesulitan. Kita doakan mudah-mudahan
wilayah Lampung, negeri kita diberikan ketentraman, keamanan, kenyamanan, kemakmuran dan kesuksesan insyaallah. Kita semua sehat, dibebaskan dari pandemi, dari wabah, dan mudah-mudahan ini yang paling penting, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna ya Allah waj'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.